Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku. Nah, jadi hari ini aku mau unboxing paketan si Dede Belva. Ini tuh sebenarnya udah 2 hari yang lalu ya. Tadinya nggak mau di unboxing, tapi kalau nggak di unboxing tuh ntar pas paketannya takut salah itu nggak bisa di retur. Jadi ini mau aku unboxing dulu. Ini mau aku coba dulu buka ya. Ini sih udah separuh kebuka gini ya dusnya. Ini mau aku buka dulu. Nah, ini tempat aku tuh berantakan sekali ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di video ini. Kalau tempat aku tuh benar-benar super berantakan. Oke, di sini mau aku buka dulu ya. Ini dia packingnya cuman double dus seperti ini ya teman-teman. Tapi mendingan double dus ya daripada pakai plastik biasa. Soalnya aku tuh pernah beli ini juga, tapi pas dibuka tuh nggak sesuai sama pesenan gitu. Jadi kita belajar dari situ lah, harus unboxing ya. Tolong. Nah, ini dia kebutuhannya si Dede. Ini aku beli yang 1600 gram ya. Ini kurang lebih harganya 315.000. Gak usah dipakai gunting. 315.000. Jadi ini tuh ada isinya 4 ya. 4 seperti ini. 4 seperti ini. Dan satu bungkusnya ini isi 800 gram. Nah, ini juga pas banget susu dia tuh habis. Dan ini mau langsung aku tuang ke dalam kalengnya ya. Ini mau aku tuang ke dalam kaleng. Soalnya kalau salah itu benar-benar harus beli lagi ke warung terdekat ya. Soalnya ini benar-benar udah habis juga stoknya. Kalau yang ini tuh di Indomaret mahal banget. Jadi aku belinya yang dusan. Kalau yang kaleng tuh lebih mahal. Mungkin karena ada kalengnya juga ya. Gak tahu juga sih. Soalnya kemarin nanya gak lebih detail. Ini mau aku tuang sekitar 2 bungkus aja. Oh, jatuh. Iya jatuh. Sudah deh stoknya. Si ada nih. Ini buat ditaruh, ini buat dipakai. Tebangnya dulu ke tong sampah. Iya. Ini sayangku. Tuh, ini dusnya tadi jatuh tuh. Aduh. Ini alamatnya mau aku potong-potong dulu ya. Atau dihilangin gitu. Nah, jadi dia tuh pakai susu formula seperti itu.
asi saya itu nggak ada sama sekali. Dari anak pertama sampai anak kedua itu susu formula. Yang pertama asi cuma 20 hari dan dia cuma 25 hari. Itu asi aku tuh langsung nggak ada. Jadi ya mau nggak mau kita pakai susu formula. Selain itu juga aku kan kerja, jadi walaupun asinya ada juga tetap ya harus dibantu sama yang namanya susu formula. Aku juga nggak tahu kalau misalnya nggak kerja itu ya, kalau kerja susu mahal itu nggak tahu ya bisa beli atau enggaknya. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.